Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Senin, 23 September 2024, perayaan wajib Santo Pius dari Pietrelcina atau Padre Pio, Imam. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Amsal bab 3 ayat 27 sampai dengan 34. Anakku, janganlah menahan kebaikan terhadap orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah. Esok akan kuberi." Sedangkan yang dia minta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan ia tanpa curiga tinggal bersamamu. Janganlah bertengkar secara semena-mena dengan seorang yang tidak berbuat jahat terhadapmu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari cara hidupnya. Sebab orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang jahat, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Berhadapan dengan pencemooh, Tuhan pun mencemoohkan, tetapi orang yang rendah hati dikasianinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya, akan diberi. Tetapi barang siapa yang tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, kita tidak boleh menunda berbuat baik, sebab itu berkenan bagi Tuhan. Sebaliknya, kita harus selalu waspada supaya tidak sampai melakukan perbuatan jahat. Hendaklah hati selalu penuh dengan damai. Dalam bacaan Injil, iman akan Yesus Kristus itu bagaikan pelita yang harus selalu menyala dan menerangi sekitarnya. Kesalehan dan kebaikan harus menjadi kesaksian iman bagi sesama. Iman akan terus bertumbuh bila hati terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus menghendaki hidup kita memberi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Kesalehan dalam bentuk apapun harus menjadi terang bagi banyak orang. Santo Pius dari Pietrelcina meneladankan hal itu. Pengalaman rohani telah membimbing banyak orang pada Tuhan. Mereka mengalami berbagai mukjizat lewat doa-doanya. Bila kita tekun menghayati hidup rohani, maka akan terjadi transformasi dalam diri kita dari hidup yang biasa menjadi berkeutamaan. Apakah kita telah sungguh serius menghayati hidup rohani? Apa itu stigmata? Stigmata adalah timbulnya luka-luka serupa luka Yesus Kristus di atas kayu salib pada tubuh seseorang. Beberapa stigmata juga termasuk luka-luka di punggung Yesus akibat cambukan dan atau luka di kepala akibat mahkota duri. Menurut tradisi,
Stigmata dianggap berupa luka di pinggang, di mana Yesus ditusuk dengan tombak untuk memastikan dia telah meninggal. Kedua tangan serta kedua kaki atau luka-luka akibat paku salib. Stigmata juga dikenal sebagai lima luka atau luka-luka kudus dari Tuhan kita. Sebagian orang yang tidak percaya kemudian menganggap bahwa hal ini berkaitan dengan penyakit yang diderita seseorang. Di sini, orang tidak mempertimbangkan aspek adikodrati yang bisa saja terjadi. Gereja tentu saja berusaha menempatkan diri secara tepat, sehingga segala hal yang berkaitan dengan stigmata tidak kemudian muncul sebagai sesuatu yang menyesatkan dan menjauhkan umat dari Tuhan sendiri. Stigmata yang benar akan selalu berkaitan erat dengan hidup beriman seseorang, dan biasanya terjadi pada peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imammu, mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau membarui karya-karya agung kerahimanmu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikut sertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.